Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianggap sebagai beban keluarga itu bikin sakit hati. Dianggap sebagai sumber masalah itu memang tidak enak. Kita selalu menjadi pihak yang disalahkan bila ada masalah. Kita merasa setiap kita ada selalu menjadi beban. Dan saat kita tidak ada, seolah-olah keluarga itu menjadi bahagia. Keluarga bukan lagi menjadi tempat yang nyaman. Setiap kita ada di rumah, kita merasa tertekan. Mau ini salah, mau begitu salah. Lagi main HP dikatakan, main HP terus. Lagi tidur dikatakan, tidur terus. Mau main sama teman dikatakan, main terus. Giliran kita mengepel lantai, cuci baju, beresin kamar, tidak pernah diapresiasi sama sekali. Pokoknya apa-apa salah deh. Pengen rasanya untuk ganti orang tua. Pengen rasanya ganti keluarga. Cuman masa sih kita masuk ke rahim ibu terus berpindah ke rahim yang lainnya? Pokoknya, kamu menganggap tidak ada lagi kenyamanan dalam keluarga itu. Keluarga yang harusnya menjadi tempat paling nyaman dirasa seperti tempat yang beracun. Keluarga yang harusnya menjadi surga dunia dirasa seperti neraka saja. Apa yang salah sebenarnya? Ya nggak ada yang salah. Semua anak pasti pernah merasakan berada di fase itu. Semua anak pasti pernah merasakan di fase yang mana kita menjadi beban keluarga dan itu bagus. Artinya kita mulai dewasa dan mulai sadar bahwa harusnya kita punya tanggung jawab lebih. Yang salah bila kamu tidak pernah menganggap diri kamu itu salah. Kamu selalu menganggap diri kamu benar dan keluargamu yang salah. Kamu selalu melihat orang lain. Kamu merasa, ih enak ya jadi gaya. Keluarganya tidak pernah marah-marah. Enak ya jadi Gisa selalu didukung sama keluarganya. Padahal ada hal yang tidak bisa terbantahkan. Saat kamu tertimpa masalah, keluargamu yang membelamu. Saat kamu sakit, keluarga yang merawatmu. Saat kamu dijauhin teman-temanmu, kamu masih punya tempat tinggal untuk kamu tuju. Harusnya ketika kita merasa menjadi beban keluarga, kita harusnya evaluasi diri. Kita introspeksi diri kita. Atau jangan-jangan memang benar kita menjadi toksik keluarga. Kerjamu cuma main HP, bangunnya siang, selalu mengurung diri di kamar dengan laptop dan handphone. Sholat tidak pernah, waktumu lebih banyak bareng pacarmu. Giliran kamu bareng sama keluarga, tanganmu hanya sibuk di HP dan gamemu. Siang sampai sore keluyuran entah kemana, malamnya nongkrong sama teman atau pacar. Dan pada saat mau tidur, kamu video call sama pacarmu sampai larut malam. Atau mungkin kamu nonton film Korea berseri-seri. Besoknya bangun siang, pas dimarahin kamu malah marah balik dan kamu merasa sebagai beban keluarga kamu. Kan lucu Zainuddin. Kalau sikapmu begitu, orang tua mana yang bakal diam saja? Kalau mereka diam berarti mereka sudah sangat kecewa. Tapi kalau mereka masih menegur dan marah berarti kamu masih sangat dianggap. Orang tua tahu kalau kamu malas-malasan, gak rapi, jorok, kamu akan susah dapat jodoh. Orang tua tahu kalau kamu malas-malasan, kamu akan hidup miskin dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluargamu kelak. Semua pasti ada maksud, dan pasti maksudnya baik. Karena tidak ada orang tua yang mau hidup anaknya susah di kemudian hari. Anak muda yang punya impian besar harusnya tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Anak muda yang tahu diri harusnya tidak ingin menjadi beban dari keluarga dia. Bersyukurlah masih sering mendengarkan ocehan ibumu. Yang kalau ibumu sudah tidak ada, kamu akan sangat merindukan ocehan itu. Bersyukurlah kamu masih bisa melihat kerutan marah dari wajah bapakmu. Karena kalau bapakmu sudah tidak ada, kamu akan sangat kangen dengan kerutan itu. Berubahlah, lakukanlah hal-hal kecil. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalau kamu belum bisa membantu ekonomi keluargamu, minimal bangunlah lebih pagi, beresin rumah, beresin tempat tidur, bantu ibumu masak, akurlah dengan adik atau kakakmu, dan hal-hal yang bisa menyenangkan orang tuamu. Karena itu tidak bakal lama. Tempatkanlah keluargamu sebagai prioritas nomor satu. Tempatkanlah keluargamu sebagai prioritas utama, bukan temanmu atau pacarmu. Tapi keluarga yang utama. Jangan pernah tersinggung apalagi marah pada ibu atau bapakmu. Karena Tuhan pasti akan sangat marah. Sebaliknya, perlakukan ibu bapakmu sebagai raja. Maka insya Allah rezekimu akan mengalir seperti raja. Berubahlah. Tahun ini memang kamu masih menjadi beban keluarga. Tapi tahun depan kamu harus menjadi kebanggaan keluarga. Kalau sikap dan tingkah lakumu sudah berubah, kelak ada masa di mana dirimu lah yang akan menjadi penopang keluarga. Sekarang mungkin kamu masih mereka perjuangkan. Sekarang mungkin kamu yang mereka masih lindungi. Tapi itu tidak akan berlangsung lama. Ada masanya kamu akan balik melindungi mereka. Ada masanya kamu akan memperjuangkan mereka.
karena itulah hakikat dari keluarga yang sebenarnya. Jangan merasa menjadi beban keluarga. Lakukan yang terbaik, dan mulai dari sekarang, jadikanlah keluargamu sebagai prioritas, bukan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.